Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam satu laras, salam satu hobi, salam jedor dari CVA Sodor, toko senapan angin terbesar kedua di Indonesia. Ingat senapan angin, ingat CVA Sodor. Berjumpa lagi dengan saya Rizky Jabul, admin 1 dan juga admin 3 di CVA Sodor, teman-teman. Oke, di video kali ini, nah ini masih seputar senapan angin unit Predator Full Sensi, unit Predator Rinjani. Tapi ini yang bikin beda yaitu adalah dari segi larasnya. Ini pakai laras bogel alias laras pendek, pakai laras kurang lebih panjangnya 50 cm. Mantap banget. Oke, sebelum saya jelaskan tentang spek-speknya, kita lihat dulu tes akurasi dari unit senapan angin bocah Predator Rinjani berikut ini. Oke, check it out. Oke teman-teman, ini kita tes akurasi dari unit senapan angin bocah Predator Rinjani bogel alias laras pendek. Nah ini kita tes akurasi kurang lebih jaraknya 50 meter, apakah tetap kena dengan laras panjangnya 50 cm saja, apakah bisa. Nah ini peluru yang cocok seperti laras Rinjani lainnya. Nah ini paketnya peluru Hercules semuanya teman-teman. Oke, jadi kita lihat dulu untuk tes akurasi dari unit senapan angin bocah Predator Rinjani bogel berikut ini. Oke, jadi apakah tetap bisa, apakah tetap mantap meskipun larasnya pakai laras 50 cm untuk jarak akurasi kurang lebih 50 meter. Mantap banget. Oke, ini langsung kita tes akurasi nembak pohon buah kapuk. Mantap banget. Oke, ini kita lihat dulu tes akurasinya. Oke, kita yang ini ya teman-teman. Oke, agak nyerempet dikit. Oke, kena tapi belum tembus. Kita cari yang agak udah kering. Nah, yang mana teman-teman? Yang ini dulu biar kelihatan akurasinya di mana. Oke, sampai bodol semuanya. Oke, tambahin lagi. Powernya ini power irit, super irit teman-teman. Oke, kena lagi teman-teman. Mantap banget. Oke, bentar kita tunggu ada angin gede banget di sana. Agak bersabar dulu. Anginnya itu gede banget teman-teman. Oke, biar reda dulu. Oke, kena yang bawah ya teman-teman, yang saya incar. Mantap banget, kena 3 kali. Oke sekali. Oke, kena lagi. Mantap banget, 4 kali. Oke, tambahin lagi. Oke sekali, kena lagi. 5 kali, mantap. Oke, kena lagi, mantap banget. Cari yang agak kecil. Ini anginnya gede, super-super gede banget. Yang bawahnya ini. Oke, low dikit. Plus anginnya. Wow. Oke, kena teman-teman. Mantap banget, 6 kali. Kita tambahin lagi. Oke, bodol. Mantap banget, unitnya sudah lulus tes akurasi. Nah
Ini kita rekomendasikan buat teman-teman Rinjani pakai laras bogel, hanya laras 50 cm. Mantap banget. Ini bukan hanya yang laras panjangnya ready, tapi ini juga ada Rinjani full CNC pakai popor lipat. Mantap banget teman-teman. Ini pakai laras 50 cm. Jadi rekomendasi banget. Nanti kita jelaskan spek-speknya. Nah, oke. Disimak nanti video tentang jenis spek-speknya. Nah, ini akurasinya sampai sini ya teman-teman. Mantap sekali. Oke banget. Oke, ini unitnya lulus tes akurasi. Jadi siap ready, siap jual untuk unit senapan angin cap Predator Rinjani Bogel. Mantap sekali. Oke, terima kasih teman-teman. Oke teman-teman, akurasinya oke sekali. Itu jaraknya kurang lebih jarak 50 meter pakai laras bogel, kurang lebih panjangnya 50 cm. Akurasi sampai 50 meter masih oke sekali. Jadi kategori burung pipit, burung tekukur juga pasti kena teman-teman untuk jarak segitu teman-teman. Mantep banget, oke sekali teman-teman. Ini meskipun larasnya laras pendek, ini menggunakan laras pilihan dari CV Isodor, laras bahan baja seamless OD13 alur 12, panjangnya kurang lebih 50 cm. Peluru ya cocok ini pakai peluru Hercules. Jadi cocoknya Hercules, Hercules terus, jangan digonta-ganti pakai peluru-peluru lainnya ya teman-teman. Jadi cocoknya Hercules ya, Hercules terus. Oke sekali ini, meskipun laras panjang 50 cm, untuk jarak idealnya 40 sampai 50 meter. Jadi buat big game, buat small game pun cocok sekali untuk laras bogel unit senapan angin bocah Predator Rinjani ini. Mantap banget teman-teman. Oke, ini larasnya pakai laras bahan baja seamless OD13 alur 12 panjang 50 cm. Oke, tutorial cara menyetelnya teman-teman. Nah, ini di depan sini kan biasanya ada manjel. Nah, untuk menyetel akurasi usahakan manjelnya ini dibuka dulu ya teman-teman. Soalnya memang ada pengaruhnya kalau dipasang manjel, larasnya jadi agak ketekan teman-teman. Jadi biasanya memang kita buka untuk tes akurasinya, mau dipasang gak apa-apa. Tapi lebih baiknya kalau barang baru sampai dites dulu, ini dibuka dulu, soalnya memang agak ngaruh untuk akurasinya teman-teman. Jadi memang usahakan dibuka dulu, kalau udah oke, udah cocok banget, nah itu bisa dipasangkan kembali seperti itu teman-teman. Jadi memang bukan tidak ada, tapi ini ada, cuman kita copot soalnya ini barangnya baru jadi. Jadi ini kita copot buat ngetes-tes, buat ngetes akurasinya, gimana akurasinya bagus atau tidak, seperti itu teman-teman. Jadi ini akurasinya udah oke sekali, udah kita setel jarak 25 meter juga oke, udah nitik. Untuk tes akurasi jarak 50 meter pun juga udah oke sekali teman-teman. Oke, seperti itu. Oke, untuk di luar larasnya ini pun juga udah dilengkapi dengan serobong OD20, banyak juga dari Dural teman-teman. Mantep banget, jadi larasnya udah terlindungi. Untuk cara perawatan larasnya, bisa dirawat pakai oli atau minyak sayur diisi dari depan biar sampai belakang, nah lalu ditembakkan itu biar membersihkan larasnya, seperti itu teman-teman. Oke, untuk cincin larasnya pun juga udah ada cincin penyangga laras dan juga penyangga tampung biar larasnya tidak mudah rubah untuk tes akurasinya. Nah, ini ada cincin larasnya, mantap sekali teman-teman. Jadi ada safety-nya untuk larasnya, udah ada cincinnya juga biar larasnya gak mudah rubah, seperti itu teman-teman. Oke, jadi untuk perawatan larasnya bisa diisi pakai oli atau minyak sayur biar sampai dalam, nah diisi dari depan sampai belakang lalu ditembakkan teman-teman, atau bisa pakai WD, itu pasti terawat larasnya. Dan jangan digonta-ganti pakai peluru-peluru lainnya, kalau cocoknya Hercules ya Hercules terus ya teman-teman. Jadi kalau dipaksakan dengan peluru yang tidak cocok seperti Canon atau yang Barakuda, kalau kok ngaca jangan dipaksakan ya teman-teman, nanti alur kalian yang rusak, seperti itu teman-teman. Oke, untuk tabungnya ini menggunakan tabung Venom, tabung 500 cc
kapasitas aman anginnya di 2700-2800 PSI. Kalau dalam setelan paling irit bisa menghasilkan tembakan bisa 50-60 kali. Itu setelan full power. Kalau setelan paling irit seperti yang saya pakai ini tadi tuh setelan paling irit loh teman-teman. Untuk jarak 50 meter ini tadi pakai setelan paling irit bisa menghasilkan 100 kali lebih tembakan. Ini tadi kita isi 2500, ini masih di 2500 juga. Mantep banget, super duper keiritannya. Oke sekali teman-teman. Oke, ini pakai untuk tabungnya pakai tabung Venom, tabung 500cc, kapasitas aman anginnya 2700-2800 PSI. Mantep banget teman-teman. Oke, cara merawat tabungnya, yang penting jangan sampai dilebihkan dari 2800 dan jangan sampai dinolkan. Kalau dilebihkan itu yang bisa senapannya agak bikin awet itu dari segi silnya yang gak kuat teman-teman. Soalnya sil itu terbuat dari karet, jadi untuk aman anginnya diusahakan segitu ya teman-teman. 2700-2800 PSI seperti itu teman-teman. Jangan sampai dinolkan. Kalau sampai dinolkan itu harus butuh tenaga pakai tekanan angin yang tinggi seperti kompresor khusus PCP. Nah, jadi kalau sampai dinolkan itu biasanya kalau pakai pompa biasa, pompa manual itu agak susah untuk ngisi anginnya, pasti ada kebocoran dari segi laras atau dari segi valve-nya. Jadi jangan sampai dinolkan, minimal kalau sisa angin 1500, nah itu udah jangan ditembakkan lagi, usahakan langsung diisi kembali. Seperti itu teman-teman untuk cara merawat tabungnya. Oke, untuk pengisian angin ini udah menggunakan mini coupler, jadi tinggal dicolokkan saja ke selang pompanya. Kalau mau lihat manometernya ada di sebelah kiri. Nah, manometer ada di antara sambungan chamber dan juga sambungan tabungnya manometer. Nah, kalian bisa lihat sendiri tekanan anginnya masih berapa. Seperti itu teman-teman. Oke, untuk yang di tengah sini, nah ini kok ada apa kayak putih-putih di sini. Nah, ini namanya extension valve teman-teman. Jadi di dalamnya ini isinya ada per valve dan juga valve-nya, ada juga seal valve-nya. Jadi kalau valve-nya kotor kok ada yang bocor, nah itu biasanya dari segi valve ini bisa dibuka, valve-nya tinggal dibersihkan. Seperti itu teman-teman. Soalnya valve itu sensitif, kalau ada yang kurang bersih, ada kotoran di dalamnya, itu pasti dia biasanya agak ngobos. Seperti itu teman-teman. Jadi untuk merawat valve-nya kalau ada ngobos, nah ini dibuka dari sini pun bisa. Seperti itu teman-teman. Oke, sekarang kita lanjut ke chambernya teman-teman. Nah, ini chambernya Rinjani pasti kalian udah tahu sendiri. Rinjani ini menggunakan chamber Dural seri 7, pembuatan full CNC, luar dalam pakai mesin CNC semuanya. Jadi ini dalemannya udah pakai daleman stainless. Mantep banget ya teman-teman. Jadi dalemannya udah menggunakan daleman stainless, hammernya udah kelihatan pakai hammer stainless. Pembuatannya pun juga udah rapi banget. Meskipun pakai per standar, tapi ini untuk big game ini cocok banget. Ini soalnya pernya udah sekelas per Mizumi. Seperti itu teman-teman. Jadi oke sekali. Oke, sekarang kita lanjut ke bagian kokangannya. Oke, untuk tarikannya ini menggunakan tarikan seat lever, hanya satu tarikan teman-teman. Ini suaranya waktu setelan paling irit. Mantep banget teman-teman, itu setelan paling irit teman-teman. Oke sekali. Dan untuk triggernya ini menggunakan trigger match, udah ada safety triggernya juga. Safety trigger ada di chamber. Nah, ini kalau diarahkan ke belakang dia otomatis ngunci, kalau ke depan dia normal lagi. Ini safety trigger ada di sebelah sini teman-teman. Mantep banget. Oke, untuk Predator Rinjani ini pun juga udah dilengkapi dengan magazine dan juga udah bisa juga single shoot. Mantep banget, di tengah sini udah bisa pakai magazine dan udah bisa pakai single shoot juga. Oke sekali. Dan untuk rail teleskopnya yang di atas ini pakai rail mounting teleskop ukuran 11 atau 12, jadi oke sekali, semua tele bisa masuk kecuali teleskop yang pikat ini. Nah, ini contohnya pakai teleskop sepik seperti ini teman-teman. Oke banget. Oke, untuk popornya ini udah bisa popor lipat ya teman-teman. Oke, udah popor lipat, bisa maju mundur juga. Ini pakai popor cangkul, mantep banget. Ada juga yang pakai popor segitiga pun juga ada. Kalian tinggal pilih nanti popornya maunya yang mana. Seperti itu teman-teman. Jadi ada yang pengen popor cangkul juga bisa, ada yang pengen popor segitiga pun juga bisa sekali teman-teman. Oke, untuk setelan powernya, setelan power ada di dalam sini teman-teman. Setelan power ada di dalam
sini cara memutarnya bisa pakai obeng seperti itu. Jadi pakai setelan power, cara putarnya kalau diarahkan ke kanan dia full power, kalau ke kiri agak slow untuk setelan powernya, seperti itu teman-teman. Jadi kalau ke kanan dia full power, kalau ke kiri dia agak irit, seperti itu teman-teman. Oke, oke, sekarang kita lanjut ke hand gripnya. Hand gripnya ini pakai hand grip ori kare, jadi untuk pegangannya pun nyaman sekali. Di depan sini pun juga ada pegangannya pun, jadi oke banget teman-teman. Jadi untuk pegangan senapan angin bocah Predator Rinjani ini pun juga oke sekali, jadi nyaman banget buat dipakai. Oke, seperti itu. Oke, sekarang kita lanjut ke harganya, soalnya spek dan juga akurasinya udah jelas banget. Sekarang kita lanjut ke harganya. Harganya pun ini juga gak beda jauh dengan unit senapan angin Rinjani yang pakai laras panjang ya teman-teman. Jadi untuk unit senapan angin Predator Rinjani Bogel ini harganya pun sama, harga 4.600.000, udah free ongkir, free pompa, free teleskop juga teman-teman. Jadi harganya sama, beli senapan angin aja gak boleh, soalnya bonus itu bonus gratisan, udah free ongkir, free teleskop, free pompa. Untuk teleskopnya dapat gratis teleskop Basnel ukuran 39x40, pompanya dapat pompa HMS 4000 PSI. Mantep banget pokoknya teman-teman. Harga 4.600.000 udah full set, free ongkir, free teleskop, free pompa. Kalau yang pengen teleskop yang besar seperti ini tinggal ditukar saja, tukar tambahkan tambah 400.000 saja. Pengen yang pakai teleskop sepik ukuran 12x40 seperti itu. Oke, harganya udah jelas. Cara pembayarannya bisa COD bayar di tempat, bisa juga transfer langsung lunas. COD tinggal syarat foto KTP saja. Untuk transfer langsung lunas tinggal kita kirim nomor rekening kami atas nama Abdullah Hasan, seperti itu. Oke, udah semuanya, speknya udah jelas, harganya pun udah jelas sekali. Oke, kita akhiri dulu perjumpaan kita di video kali ini. Pokoknya jangan lupa diklik tombol subscribe dan klik tombol loncengnya. Oke, info giveaway kemarin yang dapat giveaway gak ada yang menghubungi, jadi kita undi minggu depannya lagi, seperti itu. Oke, jangan lupa dihidupkan tombol notifikasinya dan juga jangan lupa diklik tombol subscribe dan klik tombol loncengnya. Yang dapat giveaway yang minggu kemarin, yang sebelum giveaway yang ini, yang minggu, dua minggu yang lalu, mohon hubungi saya lagi, soalnya nomor WA-nya kemarin udah tertumpuk chat banyak, jadi saya bingung ya. Yang kemarin udah dapat belum saya kirim, mohon maaf soalnya udah ketumpuk WA banyak jadi hilang, seperti itu ya teman-teman. Oke, jadi kita tunggu untuk responnya, seperti itu. Oke, kita akhiri dulu, saya Rizky Jabal pamit undur diri dulu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sulares, salam satopi, salam jedor dari CPA Sodor, toko senapan angin terbesar kedua di Indonesia. Ingat senapan angin, ingat CPA Sodor.